Oke, kita lanjut yang semalam saya sudah atau yang kemarin ya. Saya sudah membuat contoh sampel propeller ya. Kali ini atau hari ini saya akan mencoba yaitu contoh sampel pembuatan jangkar ya. Oke, ataupun aker ya. Oke, kita langsung aja. Ini contoh-contoh sampel aja. Oke. Sengaja saya tidak menggunakan ukuran. Oke, saya kasih 100 saja dah. Oke, seperti ini. Seperti biasanya. Saya masih tetap menggunakan T-splint ya. Nah, di sini saya juga akan sedikit membuat penambahan ya. Penambahan contohnya seperti ini. Oke, sehat dulu. Oke, saya akan membuat simetris ya. Simetris. Saya select seperti biasa. Sial.
Saya klik lagi penambahan seperti ini. Ini adalah contoh sampel ya, contoh sampel pembuatan jangkar. Oke. Setelah itu yang ini saya menggunakan seperti ini. Oke, coba kita lihat apakah sampelnya ini sudah atau belum. Oke, saya akan menambah aksial lagi.
Kang Sip. Oke, contohnya seperti ini. Tekan shift seperti ini. Contoh seperti ini ya. Yang dari sini akan saya scale. Oke. Oke. Seperti ini contoh. Kalau umpamanya ini sekiranya kurang, bisa juga kita edit lagi. Contohnya seperti ini. Kayak gini nih. Ya, seperti ini. Oke. Nah, inilah contoh sampel pembuatan jangkar ya. Contoh sampelnya seperti ini. Sebenarnya tergantung bisa 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 berimprovisasi ini di sini nih. Tergantung ya. Oke, terima kasih bersama saya.
SP.